Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, baiklah, kita masih lagi bersama dengan khusus MPU 21032 Penghayatan Etika dan Peradaban. Dan kali ini kita masuk topik yang ke-9 untuk minggu yang ke-13. Kan? Ya, minggu yang ke-13. 13 ke 14? Okey, baik 13. Sebab second last okey, minggu untuk kita bertemu. Baik. Kita masih lagi dengan cabaran kelestarian etika. Ya, bila kita sebut berkaitan dengan cabaran, sudah tentu kita akan faham berkaitan dengan perkara apa? Okey, perkara cabaran ini sudah tentu satu benda yang menguji. Okey. Benda yang menguji kita, benda yang menduga kita. Okey. Dan kelestarian, macam mana kita nak kekalkan? Kekalkan. Nak kekalkan apa? Nak kekalkan etika dan juga peradaban di Malaysia ini. Okey. Di mana kalau sebelum ni kita dah lihat, okey, kita dah bersama dalam objektif untuk topik ini, di mana kita nak memahami kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Okey. Dan juga daripada apa yang kita belajar ini, kita dapat menguraikan apa itu etika, apa itu peradaban di Malaysia dalam konteks pengalaman negara dan juga antarabangsa. Dan seterusnya, yang kedua, kita nak menjelaskan kelestarian etika, nak kekalkan, nak sustain. Okay? Dan juga peradaban ini juga dalam kepelbagaian serta negara bangsa. Dan kita juga nak menganalisis matlamat, apakah aim, apakah target. Okey, pembangunan, lestari dan kesejahteraan bersama. Jadinya, pelajar-pelajar sekalian, yes, kita dah lihat 9.1, 9.2, 9.3 hari ini kita dah masuk. Okey, ini dah kita lihat. Okey, yang kedua ini kita dah lihat. Hari ini kita nak lihat berkaitan dengan kelestarian, kelangsungan kelestarian negara melalui etika dan juga peradaban. Maksudnya, macam mana kita nak teruskan, nak kekalkan negara ini dengan menggunakan etika dengan adanya peradaban. Okay. Dan sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan apa? Isu provokasi sensitif. Perkara-perkara sensitif melibatkan perkauman etnik. Okay, melibatkan agama, prejudis terhadap etnik lain. Okay, yang mana melalui media sosial. Kan? Rakyat Malaysia ni dia berani kat media sosial je. Salah tu benda yang berani, tapi kalau berani dia bertempat lagi cantik. Dan kalau kita lihat perkara-perkara yang ditimbulkan sangat banyak. Okey, seterusnya kita lihat pula berkaitan dengan tadbir urus dan juga pembangunan yang melibatkan macam mana? Libatkan pihak kerajaan, okey, libatkan pihak NGO, agensi, okey, masyarakat, yang mana kita perlu ada satu nilai yang sangat baik sebenarnya untuk memastikan tadbir urus dan juga pembangunan dalam negara kita ini berjalan dengan sebaiknya. Okey, di mana di sini ada 9 perkara yang perlu kita jauhi. Ya, yang pertama, tiada accountability, berfikiran tertutup, sombong, penafian, bekerja secara solo, berpuas hati dan akhirnya berpuak-puak. Okay, kita juga dah tengok berkaitan dengan rasuah, rasuah dan juga black economy. Apa itu black economy? Berkaitan dengan jual ataupun urus niaga dadah. Okay, lagi berkaitan dengan apa? Kongsi gelap, okay, perjudian haram, dan inilah antara perkara-perkara yang terlibat dalam apa? Black economy. Okay, dan perkara-perkara lain pun ada lagi. Selain itu, kita juga lihat berkaitan dengan rasuah. Yang mana rasuah ini berbagai bentuk sebenarnya. Dalam bentuk wang, bonus, jawatan, diskaun, perkhidmatan, judi, upah, okay, hadiah. Dan inilah cabaran-cabaran yang berlaku. Memang real berlaku. Dan perkara ini sangat banyak berlaku dalam negara kita, daripada sekecil-kecil sehinggalah sebesar-besarnya. Dan kalau kita lihat lagi
Dan perkara ini memang termaktub di dalam undang-undang kita di mana tidak dibenarkan langsung dan ianya termaktub dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 iaitu Akta Espera M 2009 Akta 694. Ya, lepat kesalahan rasuah, meminta menerima rasuah, satu, menawar memberi suapan mengemukakan tuntutan palsu menggunakan jawatan kedudukan untuk suapan pegawai badan awam. Okey, baik. Dan inilah yang telah dilakukan dalam negara untuk pastikan apa? Supaya indeks rasuah kita ni, kita nak pastikan apa? Makin lama meningkat ke tahap yang lebih baik. Kan? Tahap yang lebih baik. Kalau kita tengok skor, 47% sahaja. Kan? So, nak tingkatkan skor supaya apa? Kurangnya pengamalan rasuah dekat negara kita. Okey, dan hari ini kita nak melihat berkaitan dengan matlamat pembangunan lestari dan wawasan kemakmuran bersama. Okey, kalau kita lihat matlamat pembangunan lestari ini, ya, pelajar-pelajar sekalian, apa yang kita boleh fahamnya adalah apa? Apakah sebenarnya untuk kita kekalkan pembangunan ini secara berkekalan? Apa matlamat sebenarnya? Dan perkara ini termaktub di dalam PBB. PBB. Ya, yang mana kalau kita lihat perkara ini berada di peringkat nasional. Okay, dan negara kita juga seiring dengan apa yang telah ditetapkan. Baik, matlamat ini semuanya terdiri daripada 17 matlamat utama yang dikemukakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam Perhimpunan Agung PBB pada 2015 untuk dicapai pada 2030 sebagai agenda demi pembangunan, yes, for development and kemaslahatan manusia untuk kepentingan manusia sendiri serta bumi. Maksudnya bumi yang kita tinggal sekarang ini juga perlu mendapat haknya. Okey, baik. Kalau kita lihat apa yang telah ditetapkan 17 itu. Yang pertama, tiadanya kemiskinan, no poverty, okey, tiadanya kemiskinan. Yang kedua, kelaparan sifar, tak ada yang orang kata apa terpaksa mengikat perut. Okey. Lepas tu, yang ketiga berkaitan dengan kesihatan baik dan juga sejahtera. Keempat, bekalan air bersih dan sanitasi, kesamarataan jantina. Nombor lima. Keenam, air bersih dan juga sanitasi. Sama je. Kan. Yang ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pendidikan. Okey. Okay, pendidikan. Okey. Yang ketujuh berkaitan dengan tenaga berpatutan dan juga bersih. Okey, nak guna tenaga pun dibincangkan juga. Okey, pekerjaan layak dan pembangunan ekonomi, kesemilan industri, inovasi dan juga infrastruktur, mengurangkan ketidaksamaan. Okey, yang ke-11 bandar dan masyarakat mampan, yang ke-12 penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab, yang ke-13 tindakan iklim, yang ke-14 kehidupan dalam air, 15 kehidupan di darat, keamanan dan keadilan, nombor 16, nombor 17 kerjasama demi matlamat. Dan kalau kita lihat Sustainable Development Goals, okey, ataupun SDG ini untuk memastikan dunia kekal dibangunkan dengan mengambil kira 17 perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadinya pelajar-pelajar sekalian, perkara ini seiring dengan apa yang telah ditetapkan dalam negara kita, iaitu wawasan kemakmuran bersama 2030. Kalau kita lihat, apakah yang dimaksudkan dengan wawasan kemakmuran bersama ini? Di mana dari sudut definisinya, Iltizam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara terus membangun. Kan? Terus membangun secara mampan. Kan? Membangun dan terus membangun. Seiring dengan peragihan ekonomi yang adil, saksama, inklusif pada semua peringkat pendapatan, etnik, wilayah dan juga rantai yang berkalan. Maksudnya, membangunnya kita ini dalam negara kita, kan, semua dalam keadaan yang sangat baik tanpa ada satu pun keciciran. Kan, tanpa ada keciciran. Dan di sudut matlamat dia adalah untuk apa? Untuk memastikan
menyediakan taraf hidup yang wajar pada semua rakyat pada tahun 2030. Kan satu benda yang sangat besar matlamat dia, dan nak capai perkara ini bukan satu perkara yang mudah. Ia memerlukan strategi, ia memerlukan perancangan, ia memerlukan tindakan yang sangat sistematik, sangat tersusun. Barulah tidak ada yang tertinggal. Okey, baru ada yang tidak tertinggal. Jadinya, berkaitan dengan perkara ini, beberapa perkara telah dilaksanakan, antaranya disediakan dokumen berkaitan dengan matlamat 10 tahun penstrukturan ekonomi. Macam mana nak pastikan ekonomi ini dalam 10 tahun ini berada dalam keadaan yang baik. Yang kedua, hala tujunya, apakah direction kita? Ke manakah kita nak pergi? Where are we going? Ke manakah kita ni nak pergi? Okay, kita ni nak jadi ataupun nak pergi ke hala tuju baharu negara, iaitu wawasan kemakmuran bersama. Inilah target negara kita. Dan panduannya, okay, panduannya akan menjadi panduan dasar ekonomi 10 tahun akan datang. Akan melihat 10 tahun ke hadapan, apakah yang akan berlaku kepada negara kita. Okey. Baik. Dan wawasan kemakmuran bersama ini mempunyai 7 teras. 7 teras antaranya ekosistem dan industri, okey, aktiviti pertumbuhan ekonomi dunia, ekonomi utama, modal insan, okey, pasaran buruh, modal insan of course berkaitan dengan pendidikan. Okey. Pasaran buruh dan pampasan, kesejahteraan sosial sejahtera. Okey, keterangkuman wilayah dan juga modal sosial. Macam mana kehidupan dalam masyarakat negara kita. Jadinya, apa yang kita boleh katakan di sini, perkara-perkara ini dia perlu relatekan dengan etika dan peradaban. Kan, terutamanya, okey, terutamanya modal sosial dan juga modal insan, supaya supaya kita dapat lihat inilah yang akan kekalkan negara kita dalam keadaan yang beretika dan juga peradaban. Penuh dengan peradaban. Okey, maksudnya maju-maju juga, kan, hebat-hebat juga. Tapi tak tertinggal pun perkara ini. Sebab apa? Inilah yang akan menjadi tunjang utama kepada negara kita. Baik, apa yang perlu dilakukan? Okey, dari sudut membangun pembangun untuk semua ini, menstruktur ekonomi ini, melihat kepada menstruktur semula ekonomi yang lebih progresif. Apa maksud progresif? Yang lebih ada kemajuan. Dan macam mana nak perginya? Ke arah kemajuan ini sudah tentu ia perlukan berbasiskan nilai ilmu dan juga bernilai tinggi, bukan setakat tahu sikit lepas tu kan hasilnya banyak tu, tapi dia perlulah berbasiskan ilmu dan nilai dia sangat-sangat besar dengan penyertaan masyarakat yang menyeluruh di semua peringkat. Okey, baik, ini yang pertama. Yang kedua, menangani jurang kekayaan dan pendapatan. Iaitu apa? Perkara yang disebut sebagai ketidaksamaan. Jadinya, menyediakan taraf hidup yang wajar kepada semua rakyat pada tahun 2030. Dan yang ketiga, negara bersatu, makmur dan juga bermaruah dengan cara apa? Membina negara. Menjadikan sebuah negara yang bersatu, makmur dan bermaruah seterusnya menjadi apa? Muncul sebagai paksi ekonomi Asia. Kan, bila pegang ekonomi, maksudnya kita akan pegang okay, banyak benda, kan, maksudnya kemakmuran. Okey, kita apa nak lagi apa, kedamaian. Okey, dan banyak perkara akan membantu kita. Inilah sebabnya, okey, kenapa perlunya kepada hidup dalam keadaan makmur, hidup dalam keadaan bersatu, hidup dalam keadaan bermaruah, kerana dia akan membawa kepada negara dapat pegang kuasa ekonomi. Kan, paksi ekonomi Asia. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian, apa yang kita boleh simpulkan di sini? Okey. SDG, Sustainable Development Goal.
dan apa yang telah dilakukan dalam negara wawasan kemakmuran bersama. Kan? 2030. Nak pastikan apa? Kita ini di Malaysia ini dapat hidup dalam keadaan yang terbaik. Dan perlu kita ingat untuk hidup dalam keadaan yang terbaik, kita perlu siapkan apakah strategi dia. Kan, strategi dia. Apakah persiapan kita? Apakah okey, apakah hala tuju kita? Sanggup ke kita nak melakukan perkara-perkara ini? Kan, sejauh mana kekuatan kita? Dan perkara-perkara ini perlu kita tanya kepada diri kita, dan adakah kita nak bersama-sama untuk pastikan diri kita ini berada dalam kelangsungan kelestarian negara. Okey. Nak kekalkan negara ini dengan adanya etika dan peradaban. Okey. Sebab benda inilah yang akan pastikan kita hidup dalam keadaan yang makmur, hidup dalam keadaan yang terbaik. Okey. Baik. Itu sahaja kelas kita pada hari ini, dan selepas ini kita akan bersama-sama untuk buat soalan latihan pengukuhan. Terima kasih pada semua. Mohon maaf atas kekurangan dan jumpa lagi di lain-lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat.